Hujan gede anu ngecerek ti saprak poe Sabtu peting tepi ka poe Minggu isuk-isuk ngabalukarkeun salapan imah di dua desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung kasaeur taneuh urug. Samala salah saeji imah rugrug tepi ka kudu dibongkar. Taya korban jiwa dina eta kajadian, tapi warga nandangan karugian material tepi ka mang ratus-ratus juta. Nya kaos kitu kaayaan imah warga di Desa Keramat Mulia jeung Desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung anu kasaeur taneuh urug poe Minggu Januari 23 Oktober 2022 tepi ka wangunan imah narugrug tur takudu dibongkar. Dina prona meh salapan imah kapangaruhan ku taneuh urug di eta desa anu dua, tapi anu pangparnana imah hiji rugrug tepi ka kudu dibongkar. Ari imah siji sejena meh-mehan kasaeur ku taneuh urug tepi ka kudu disanggah ku leunjeuran kai. Sajroning kitu tujuh imah warga sejena masih bisa dicicingan ku nubogana tapi statusna waspada. Tak korban jiwa di eta kejadian, tapi warga nandangan kerugian material tepi ka mang ratus-ratus juta. Pak, ini kejadiannya kapan sih, Pak? Kejadiannya sekitar jam 11 malam. 11 malam ya. Nah, ini yang rumah yang terdampak ada berapanya? Yang terdampak 5 plus yang parah 1 jadi 6 semuanya. Oh, 6 semua ya. Yang satu lagi dibongkar atau gimana sih, Pak? Dibongkar, tempat dibongkar, tetap tumpah pohon cuma satu yang dibawa. Itu korban jiwa nggak ada, Pak ya? Alhamdulillah nggak ada. Buat hujan. Hujan malam, Pak. Bener hujan semalam nggak. Nggak berhenti? Nggak berhenti. Sampai jam 5 subuh. Oke. Nah, ini saat ini kemana berarti Pak Bapak tinggalnya, Pak? Ya, saat ini di atas. Di atasnya, Pak. Ada tempatnya di atas. Tapi ka ayeuna tacan aya warga nu ngungsi dumeh masih nempatan imahna sewang-sewangan. Petugas ti BPBD Kabupaten Bandung kungsi masrahkeun bantuan anu mangrupa terpal jeung leunjeuran kai keur nyieun benteng saheulaan tina bagean taneuh anu urug. Rezitia Prasaja, Bandung TV.